Jalan Pantura, tepatnya di Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang sempat lumpuh akibat banjir pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, kini mulai lancar kembali. Diketahui, jalan tersebut sempat banjir akibat hujan deras di Kota Semarang, serta meluapnya air sungai Beringin, Mangkang, sehingga air mengenangi jalan tersebut. Senin pagi, Jalan Pantura terpantau lancar kembali. Tidak ada banjir serta lalu lintas berjalan lancar. Tidak ada kemacetan di Jalan Pantura tersebut. Masyarakat yang bekerja dari arah Kendal ke Semarang maupun sebaliknya Semarang ke Kendal berjalan dengan lancar. Menurut warga sekitar, jika musim hujan daerah tersebut sering mengalami kebanjiran. Terpantau sungai Beringin masih banyak sampah sehingga aliran air sungai tidak berjalan semestinya. Lalu lintas. Ya, sekarang sudah mulai lancar. Kemarin kan belum lancar, sekarang sudah mulai lancar. Sudah mulai bisa kerja lagi. Sudah mulai kerja lagi. Ya, kemarin tersendat karena apa, Pak? Banjir ya, Pak? Ya, karena banjir kan air sungai kan meluap. Kalau ratan itu. Kalau sekarang udah normal ya, Pak? Ya, normal sekarang. Sudah lancar gitu. Lancar. Ya kalau apa sih kan ya kalau hujannya deras ya kadang sering banjir, kalau udah deras nggak banjir. Nah ini banjir sejak hari apa, Pak? Banjir hari Sabtu. Hari Sabtu malam Minggu sama Minggu ya. Kalau tadi pagi hari Senin pagi nggak banjir. Udah enggak ya? Udah enggak.